Partai politik dan KPU untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan pada saat penerimaan pendaftaran calon partai politik atau gabungan partai politik. Itu yang pertama. Kita juga telah berkoordinasi dengan gugus tugas dari pemerintah Kota Surabaya terkait masalah proses pendaftaran hari ini sampai hari Minggu besok, 4 hari, 3 hari. Cuman kalau kemudian banyak masa yang datang, itu kan kita sudah mengimbau. Dan itu memang dominnya gugus tugas untuk sebenarnya melakukan sosialisasi dan informasi kepada mereka. Seperti itu. Konteks pelanggaran, bisa ditegur, Pak? Kalau bicara konteks pelanggaran, belum, Pak, ya. Kan itu kan belum ditetapkan sebagai calon. Baru mendaftarkan saja dia, belum dinyatakan sebagai calon. Gitu. Itu pelanggarannya pada Undang-Undang Kesehatan, Pak. Dan bahwa itu kan tidak pada domain Undang-Undang Kesehatan. Seperti itu. Ini kan ujian pertama, misalnya kalau kampanye nanti bagaimana, Pak? Ini kan juga evaluasi. Terkait kampanye. Dengan kampanye nanti kita sampaikan lebih lanjut ketika kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan tim kampanye pasangan calon. Pak Ketua, hari ini ada teguran, Pak? Hari ini ada masa yang datang, arak-arakan. Ya nanti kita evaluasi bersama dulu. Mas, awas, Mas. Dikirim ke kantor. Iya, jadi kan di sini sudah steril. Kalau di sini kan sudah ada orang banyak. Kalau di luar kan bukan urusannya KPU dan Bawaslu. Seperti tanggal